Leo Anfariski bilang, Setsuna Trip di speed 11,0 sih, W main di expert tremor dikit gak ngaruh. WK WK, oke aku bakal coba. Ini aku naikin dulu speednya. Ini sebelumnya 10,3 kan, aku naikin ke 11. Lo ya juga, power vertikalnya belum ku matiin. Di semua ndak tuh. Main speed 11 pakai cover stick rasanya udah kayak challenge blank play aja sih. Notif WhatsApp-nya siapa ini? Ya, berhasil lumayan lah. Lebih lebih jelek dari ekspektasi. Dapat di miss 200. Aku expect 100 sih missnya. Oke, di sini aku coba lagi. Ya, nggak lupa aku ilangin vertical cover sticknya. Speednya masih sama di speed 11. Let's see. Nah, di percobaan yang kedua ini lumayan nih. Cuman ya gitu. Di bagian, terutama di bagian hold ini rasanya tuh sering putus. Ya panik juga sih.
di percobaan kedua kali ini jauh banget. Aku bisa dapat wish di 60-an. Ya lumayan. Nah, buat penutupnya aku bakal main pakai settinganku sendiri. Ini settingan udah final, aku udah bener-bener nyaman banget di speed 10,3 plus cover vertikal 5%. Oke. Yeay, mantap. Ini 16. Alright, sampai sini aja dulu. Yap, makasih buat Pink Dream udah nurunin speedku total. Cuman ya, lebih ningkatin akurasi aja sih. Oh ya, aku udah coba ini di PCS, hasilnya lumayan lah. Bisa ningkatin akurasinya juga. Dan makasih banyak juga nih buat si Leo. Aku ya penasaran sih kalau di Speed Blast itu kayak gimana. Kan aku mantan player Speed Blast juga. Ya, itu aja sih. Makasih banyak ya.